kebetulan tadi jam 04:15 kami terima laporan adanya kebakaran di objek wisata Zam Zam Pool. Dari sana kami sekitar jam 04:40 berangkat luncuran ke lokasi. Ternyata memang ada 65 ya disebut kebakaran yang begitu besar. Langsung kami tangani dan kami berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Nah, waktu datang ke lokasi api masih besar, Pak? Alhamdulillah api masih besar, cuman kebetulan kan kita juga jaga-jaga kiri kanan karena ada bangunan, kita sekat pendinginan, langsung kita juga lakukan pemadaman. Nah, apa yang di dalam yang terbakar ini mudah terbakar mungkin langsung besar, Pak? Kebetulan di dalam ini kan ada tiketing, terus kantin, nah bahkan ada juga tabung gas. Cuman alhamdulillah tabung gas kita bisa selamatkan sekitar 3 tabung yang ukuran 12 kilo. Nah, untuk kerugian sendiri Pak ditaksir ini berapa, Pak? Kerugian hampir mencapai kurang lebih 300. 300 juta. 300 juta. Beruntung kondisi malam tidak ada korban jiwa ya, Pak? Iya, alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Api berasal dari kosleting lampu box yang di depan.